Ratusan kendaraan ini harus mengantri karena jalan lingkar timur kota Jambi tidak bisa dilalui dan kondisinya rusak parah. Ruas jalan yang telah menjadi kubangan lumpur ini juga mengganggu laju jalur kendaraan pribadi dan kendaraan roda 2. Antrian kendaraan mencapai 4 km. Untuk mengurangi kemacetan di jalan lingkar timur, satu unit alat berat diturunkan. Para pengendara akhirnya dapat melintas setelah dilakukan penimbunan menggunakan alat berat, meski jalan belum bagus seutuhnya. Dari Kota Jambi, Andra Rawas melaporkan.